Okay. Banyak banget slide, slide-nya sebentar. Kita visualisasi. Oke, okay, ini udah live di YouTube. Siapa yang chatting nih? Sebentar, belum ada suara. Hadir Pak, monggo. Oke. Okay. Oke, okay, kita sebenarnya kemarin sudah mempraktekkan langsung dari Google Data Science, Google Data Data Studio ya. Hari ini saya mundur ke teorinya fundamental of data visualization. Mungkin Pak Joko juga mungkin sudah membahas konsepnya. Sudah belum ya, Bu Diba? Fundamental of Data, Pak Kamil. Belum pernah, Pak. Oh belum ya, ya udah. Nah ini sedikit intro dari eh, dasar dari visualisasi data. Ini ada berapa part memang, nah tapi kita coba dapatkan ke visualisasi data dulu. Nanti ada koordinat sedikit, dan kalau skalus mungkin belum sampai sana. Nah. Eh, Kecilin. Data visualization itu adalah bagian dari art dan uh, sains ya. Jadi di dalam uh, teorinya, visual data visualisasi itu kita harus memiliki art seni dan sains terkait dengan statistik pastinya ilmu statistik dan seninya. Karena penyajian yang diberikan kepada user. Yang user itu bisa jadi adalah user yang sangat memerlukan informasi yang eh, jika perlu visualisasi yang kita tampilkan kepada mereka itu sudah memberikan suatu eh, informasi yang eh, mereka mudah memahaminya. Nah, di dalam bukunya nanti saya coba share juga buku fundamental dari data visualisasi ini di awal dikatakan ada tiga model penyajian gitu ya dari model agli yang akhirnya ada masalah di uh, uh, estetik estetikanya tapi dia clear dan informatif ini ada contohnya nanti jadi estetikanya uh, estetika itu artnya sedikit gitu masalah tapi informasinya clear dan memberikan suatu uh, pemahaman gitu ya pada orang yang melihat daripada visualisasi data yang kita sajikan. Kalau bad itu figurnya mempunyai problem dan berhubungan dengan persepsi. Nah, ini ini lebih parah nih kalau eh, ada gambar yang masalahnya itu akan merubah persepsi orang dari bagai macam sudut pandang sehingga dia dikatakan Unclear, tidak jelas dan membingungkan dan sedikit complicated dan ini yang harus dihindari gambar-gambar yang disajikan uh, dengan kategori bad. Sementara wrong itu adalah gambar yang memiliki masalah dalam matematik penghubungan relatif to matematik. Ini sangat uh, it is the objective, objectively incorrect dan dia juga Uh, ada masalah daripada objektifnya. Jadi ada yang salah, jelek dan ugly. Tidak kita harus ya bisa menyajikan uh, dengan estetika dan juga disajikan dengan clear. Itu yang bagus, yang good ya. Ugly ini juga harus dihindari. Tapi lebih baik daripada bad dan lebih better daripada wrong. Cuman itu tiga-tiga ini harus kita hindari. Nah, bagaimana konkretnya? Ini adalah konkret daripada contoh agli bad, dan wrong. Uh, di samping kiri pertama, value yang kita sajikan, ini sebenarnya sudah clear lah. A itu nilainya 3, B itu nilainya 5, C itu nilainya 4. It's very clear. Nah, di ugly tadi dikatakan estetikanya enggak ada. Coba diperhatikan estetika seperti apa gitu ya. Informatif masuk informatif nilai 3, 5, dan e, C itu 4 itu tetap ada. Nah biasanya kalau estetika itu ketika nilainya tinggi ke warnanya itu malah lebih lebih gelap gitu ya kalau mau dibikin warna warnaan. Jadi nanti kita perhatikan di slide berikutnya itu ada mulai dari warna yang yang yang, eh, se yang sedang yang yang tidak terlalu kental warnanya jadi sampai ke pekat, itu menunjukkan daripada value-nya estetikanya kalau ini eh, dikatakan di buku ini masuk agri karena mungkin warnanya yang berwarna-warni yang eh, padahal harusnya kita bisa kalau datanya sama warnanya nggak usah warna-warni kecuali datanya beda gitu ya ini kan datanya sama nih. ABC menggambarkan apa? Kemudian bed tadi ada masalah apa di bed? Ya, kalau kita lihat estetik terutama dengan nilai apa tadi masalahnya? Coba kita lihat lagi teorinya. Bed itu gambarnya ini persepsi ya. Unclear. Kenapa unclear? 0, 1, 2, 3, 4, 012345 01234. Kenapa beda dalam penyajian? Ini yang clear. Persepsinya banyak. Ini jalan sendiri, ini jalan sendiri, ini jalan sendiri, tidak ada hubungan relasinya. Jadi mis misinformation lebih banyak, lebih tinggi di bed. Yang terakhir adalah wrong yang nah ini bad semua informasi jelek semua ya. Memang tidak ada penyajian data, tidak clear, kita juga mengalami satu hambatan pemahamannya. Uh, estetikanya apalagi gitu ya. Ini adalah contoh dari ugly bed dan wrong. Ini adalah ilmu dasar penyajian dan anda bisa menyajikan nanti lebih better daripada tiga ugly bad, dan wrong ini. Paling tidak yang value yang pertama itu udah bagus lah uh, estetikanya sederhana meskipun tidak ada estetikanya uh, tapi sederhana. Dalam arti dia nggak neko-neko, dia sajikan aja dengan informatif dan eh, sedikit estetika. Itu ya. Nah, selanjutnya estetika itu estetik itu ya. Itu ada penyajian dalam berbagai macam bentuk dari warna yang tadi sudah sampaikan. Nanti kita lihatkan warna itu memang macam-macam. Tapi dalam data yang sama harusnya warnanya tetap sama kecuali. Variabelnya beda-beda dan ada adminnya. Ini contohnya line dari tipis ke tebal. Itu kan ada maknanya. Line type-nya juga dari garis ke putus-putus. Itu juga ada maknanya. Ini adalah pembedaan makna. Nah, nanti kita lihat positioning dari mapping dia pakai garis X dan Y. Kemudian penggunaan shape dan size ukuran ini juga tergolong dari estetik ya. Kemudian, skala link value ini biasa kalau kita melihat sebuah data yang memiliki nilai, gitu ya. Nah, kita bisa, ini kita lihatkan, ini ya, ini color 1 lebih gelap dibanding 2, 3, dan 4, gitu ya. Ini kan sebenarnya hampir inline. Nah, estetika bisa dari sini, atau ada lain faktor lain, gitu. Save ini bisa lingkaran tujuh sangkar, kemudian ada seperti lupis gitu ya, apa segi empat ya, kemudian ada lupis gitu ya. Ini adalah positioning. Ini skala data, data yang harus bisa kita baca, kita gambarkan. Nah, ini untuk penyajian contoh penyajian temperatur. Nah, kota misalnya di Chicago, San Diego, Austin, dan dead valley menunjukkan temperaturnya per bulan. Nilai yang dimasukkan disajikan sehingga tampillah uh, data yang di depan ini. Jadi orang bisa memahami kalau melihat nilai Houston berarti birunya dilihat. Perubahannya dilihat dan orang bisa baca XY-nya. Ini contoh penyajian suhu. Suhu itu kan eh, uh, apa ya? Dia eh, uh, dia akan berubah terus. Itu harus dicatat dan pencatatannya itu kita bisa lihatkan dari gambar. Nah, ada yang penyajian seperti ini yang estetiknya lebih kental lagi seperti ini. Uh, kalau lebih gelap gitu ya, ukurannya 40, panas tuh 100, warnanya lebih terang. Nah ini serang, terang nih, di Juli Agustus orang akan melihat ini terang, gitu ya. Nah ini Desember agak mulai malah lebih suhunya lebih dingin gitu ya kalau ini kan panas terang itu panas menandakan ter panas Januari- Februari Maret dari November-desember Januari- Februari Maret itu temperatur yang dingin dan dingin sekali kena 40 sampai ke bawahnya itu ini adalah model-modelnya jadi tolong diperhatikan karena habis ini kita akan dapat tugas menyajikan gambar menyajikan data dengan dengan menggunakan nilai estetika dan pemahaman informatif yang bagus dan benar. Kemudian ini terkait dengan nilai tadi ada yang skala tadi kemudian nilai Anda bisa lihat ini ada penyajian tiga uh, variabel power, wake dan cylinder. Uh, ini data-data dari apa uh, fuel efficiency jadi digambarkan di situ gambarnya dengan gambar-gambar yang memiliki nilai ya. Nilai 4 silinder itu ada 468 dibagi sementara yang lingkaran itu dari 2 sampai 5. Dan power itu dari warna. Jadi warna itu menyajikan. Ini contoh dari penyajian yang cukup bisa memberikan satu makna. Eh, makna tertentu dan estetiknya sudah ada di sana. Nah ini Cartesian koordinat sistem. Nah ini yang sudah mulai menggunakan sumbu X dan Y untuk penyajian data dan biasanya ini eh, dengan koordinat mapping ya dan nilai-nilainya. Oh ya Mas Doro kemarin nanya kenapa mappingnya itu nggak jalan ya? selamanya jalan mapping-mapping itu kan satu clustering klasterisasi atau uh, kita akan membuatkan suatu wilayah ke wilayah tertentu gitu ya mapping jalankan route ya memang implementasinya dalam waste, dan itu bukan route ya bukan ininya nah koordinat yang dimaksud di sana adalah uh, kita bisa meng mengkelompokkan memappingkan misalnya dalam sekolah mappingkan anak-anak pinter berarti punya IPK di atas nilai di atas 90 ke atas itu mapping pinter. Mapping sedang 80 sampai ke 75 gitu. Itu mapping. Jadi dia ya konseptual mapping itu ada pengelompokan, pengelasteran gitu ya. Itu ada salah satu definisi seperti itu. Oke. Kemudian dari temperatur ini tadi hampir sama gitu ya. Ini untuk satu Eh, apa pengukuran variabel suhu suhu ini ditampilkan seperti demikian jadi ada bulannya jadi bisa jadi kita kita bisa menyajikan juga eh, nanti suhu udara di Indonesia di Lampung berdasarkan bulan di berbagai kota kabupaten Nah ini diperhatikan kabupaten kota jadi berarti harus ditampilkan oleh masing-masing nah saya ingin nanti anda-anda kan ini lima orang nih lima orang eh, coba kita menguji kerja kelompoknya apa namanya kerja barengnya karena salah satunya orang-orang pintar itu jarang kerja kelompok kerja sendiri-sendiri koordinasi kurang nah harus kita coba bagaimana berkoordinasi karena semakin banyak koordinasi dengan kepintaran masing-masing akan lebih menghasilkan suatu karya yang bagus gitu ya nah nanti nanti di akhir saya berikan tugasnya. Tapi pandangannya paling tidak eh, nanti ada 15 kabupaten kota kita lihat dari provinsi Lampung kita bisa menyajikan informasi-informasi yang, yang informatif untuk disajikan. Misalnya jumlah desa. Misalnya jumlah desa, jumlah penduduk, jumlah website desa, jumlah website Kabupaten kota gitu ya itu nanti informatif kan kemudian jumlah apa namanya terkait dengan eh apa eh apa namanya, pendapatan jenis daripada eh, mereka punya potensi ekonomi nah nanti kita bahas ini anda harus memahami dulu bentuk-bentuk dari laporan daily temperatur normal ini kita bisa lihat di depan pengukuran suhunya di di san Diego ini dengan ukuran suhu dia dapatkan nilai seperti ini di depan kemudian relation between linear and logarithmic scale uh, skala logarithmic. gitu ya jadi uh, linear ini original linear ini nilai yang linear dari 0 sampai 25. Ini log transformasi datanya bisa terlihat. Ini original logaritme skalenya, dan ini yang incorrect. Incorrect kenapa? Nanti kita bisa lihat incorrect wrongnya itu seperti apa. Skala incorrect as is title. Nah, datanya mungkin yang ada masalah di sini. ini, ini nanti diperhatikan lagi. Uh, ini lebih pada uh, matematik uh, penyajian dalam pada matematik gitu ya karena udah ada nilai nah, ini kan ada 0 1 1,0 0, ini 3,0 10 gitu ya pangkatnya gimana masuk nggak rumusnya itu mungkin dicari nah populasi of number ini penyajian berata penduduk berdasarkan eh uh, kota dari kotanya itu gitu ya data penduduk ya populasi numbernya ini ada 10 pangkat min 2 sampai 10 pangkat 2 Dallas paling banyak ya hampir 10 pangkat 2 lewat ini penyajiannya kemudian relasi antara Cartesian dengan polar koordinat jadi ini penyajian bisa seperti ini kalau kita menggunakan eh, apa namanya yang namanya sirkular untuk datanya koordinat seperti ini ya ada yang memberikan satu titik 0,0 nya di tengah sehingga modelnya model geran polar gitu ya nanti ada yang menggunakan langsung seperti garis x y x Aksis, y, dengan peta koordinatnya tanpa memperhatikan kebetulan di 3,5 3,5 ininya tidak min jadi dia disumbuhkan kanan semua plus semua. Ini nilai plus semua. Kalau min kan bisa di sini gitu ya. Di sini juga ada bisa di kalau ada min ya. Ini tidak pakai min itu nilai-nilainya kita bisa perhatikan. Nah, ini ini lebih lebih tingkat tinggi lagi penyajiannya. Iya. 3,5 ini harusnya min ya sebelah kiri ini. 1 3 Nah, ini coba nanti kita lihat lagi. Ini peta, penyajian dua koordinat dalam tampilan yang berbeda. Nah, polar sama tadi yang polar tadi. Ini penyajian dengan menunjukkan nilai temperatur di negara yang tadi tadi ya. Daerah di, di ini di luar sana di negara di luar. Ini ada penyajian dalam bentuk lingkaran dengan sajian polar koordinat berdasarkan suhu yang dialami negara tersebut, wilayah tersebut berdasarkan bulan. Bulan April dibaca, kita baca bulan April, dari ini bisa dibaca di Houston seperti apa suhunya. Gitu ya. Nah ini juga harus diperhatikan lagi. Ini kalau yang seperti ini udah tahap yang tinggi ini membacanya. Nah, map of the, uh, of the wood. Nah, di data Google itu punya map yang luas dan coba nanti yang satuan yang paling terkecil yang bisa ditunjukkan adalah baru tingkat level provinsi. Jadi tugas kalian nanti coba mencari level kabupaten. Bagaimana kita menginsetkan level kabupaten. Sehingga nanti, ini kayaknya saya terakhir ya, sehingga nanti di kabupaten, nanti ini kita udah masuk ke tugas. Nanti tolong kalau kemarin kita bercerita membahas tentang data visualisasi dengan menggunakan baru dengan menggunakan data dan penyajian dengan bar, saya circle dan lain-lain. Nah, sekarang ada juga sih yang sudah menggunakan peta. Sepertinya Bu Diba sama Pak Doro sudah masukkan peta. Sekarang petanya lebih kerucut. Jadi ini lima orang hadir hari ini. Nanti, tolong berbagi berkoordinasi di grup itu. Silahkan, kalau mau dibagi, saya yang bagi juga boleh. Saya ingin Anda bisa berkolaborasi, berkoordinasi, bersinergi, membangun uh, mapping provinsi Lampung, mapping visualisasi provinsi Lampung, jadi mapping potensi visualisasi, mapping potensi wilayah. Provinsi Lampung. Apa yang disajikan? Ini direkam ya di YouTube ada ya. Pertama, penyajian data penduduk di masing-masing kabupaten kota. Wah, susah Pak sumbernya. Ya, sumbernya sudah ada, Anda klik aja dicari di BPS Statistik. Di BPS Statistik kita bisa cari, kita bisa temukan itu nanti dan masukkan saja nilainya ke dalam mapping yang itu. Mapping yang ada di Google. Nah, problem juga di Google, tolong di-explore bagaimana kita bisa menyajikan data kabupaten kotanya di Google. Nah, ini jadi isu. Di-explore dulu, coba dicari tahu skrip apa yang diperlukan, bagaimana masukkan, kalau yang peta biasa kan dia pakai pilihan eh, provinsi dan lain-lain mungkin coba lebih ke dalam lagi dan cari di beberapa sumber untuk kita bisa menggunakan eh, Kabupaten kotanya karena kita hanya baru di provinsi Lampung 15 Kabupaten kota Oke jadi itu tadi terkait dengan eh, data yang ada di di provinsi Lampung jumlah kabupaten kotanya Kemudian yang kedua, coba eh, nanti ada yang mengekspor terkait potensi ekonomi di wilayah kabupaten tersebut. Lagi-lagi datanya ada di statistik. Di statistik biasanya nilai saja. Anda coba nanti cari nilai tersebut dan masukkan dan tampilkan dalam visualisasi data. Itu tiga tahun ke belakang dicari dimasukkan datanya kita coba buat sebuah tampilan baru, oke okay. dua Statis, potensi ekonomi jumlah penduduk yang ketiga ini orang yang ketiga adalah mengumpulkan data-data website yang ada di kabupaten kota tersebut website uh, website mulai dari jumlah website pemerintahan jumlah website sekolah Jumlah website dari e, pemerintahan, sekolah, dan desa. Gitu ya. Yang ketemu saja, yang ketemu saja, di-explore. Gitu. Yang keempat, itu terkait dengan e, wisata yang ada di sana. Wisata itu, potensi wisatanya, bisa coba dipetakan dan diberikan datanya itu juga ada di PS yang terakhir kita coba mengekspor terkait dengan potensi desa kalau tadi kan potensi wilayah yang mungkin tidak sedalam tapi kalau dalam mungkin desa itu wisatanya tadi kalau ada wisata bagi aja di wisatanya. Jadi sebenarnya yang kelima ini sebenarnya lebih melengkapi daripada yang seluruhnya. Jadi bagaimana Anda juga berpikir yang kelima ini ada satu nilai lain yang bisa disajikan berdasarkan kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Jadi nanti endingnya melalui sementara kita pakai data Google Data Studio itu Anda bisa kita bisa melihat bareng-bareng dan menginputkan juga jika ada perubahan. Ini jadi repository besar ya terkait dengan potensi ekonomi, kemudian data penduduk dan lain-lain. Jadi mungkin yang yang kelima tadi coba ekspor dari yang ada di di mana di BPS. Jadi di BPS data di BPS itu diekspor dan dimasukkan ke dalam Uh, kita punya data visualisasi. Monggo, kalau ada pertanyaan sampai di sini. Ini Pak Yunus lagi berjalan-jalan sepertinya. Sambil kuliah dia. Iya Pak, masih di perjalanan Pak. Wah, di kereta apa di pesawat lagi? Di bus ini. silakan kalau ada pertanyaan yang lain sudah jelas ya Mau uh, mungkin saya pak ya silakan uh, kemarin saya mencoba pakai Google Form lalu dari data studio Yunus tarik tapi kok nggak muncul di ini ya pak di set di workshopnya ya nah itu ada dua masalah Pertama, foxit itu Google Form yang kita buat harusnya kita di, eh, mengklik eh, ini. Apa namanya? Star ya hasil dari Google Form itu kan di full respon ya. Anda harus klik Google Sheet, harus di convert dulu filenya yang tampilan itu ke mm -hmm. Google Sheet, sehingga nanti beda ketika Google Sheet dengan tampilan yang ada di Google Form itu, itu extension extensionnya beda jadi harus di convert dulu ke sheet nah itu Pak Doro juga sudah sampaikan atau kalau itu lebih simpel sebenarnya tapi reward-nya ketika anda download kemudian anda upload lagi anda convert ke sheet itu kan reward, nggak kerja sekali sepertinya masalahnya file sheet-nya itu belum terkonvert sehingga yang dipanggil itu masih belum bisa dipanggil sih dia nggak akan tampil. Dia harus dirubah ke sheet dulu. Excel yang di Excel yang ada di form. Yang Anda buat itu kan hasilnya kan adalah tampilan respon peserta itu ya, yang inputan itu. Di respon itu nanti ada pilihan convert to seat. Nah, diklik convert to sheet. Nah, ketika convert sheet coba dilihat lagi pada saat mengambil data dari Google Studio itu pasti akan tampil di situ sudah ada seed-nya. Nah itu memang kadang kita sudah merasa oh sudah ada inputan sudah bisa nih langsung ditampilkan belum harus di convert proses convertnya sebenarnya sederhana dari hasil respon tadi diklik tanda ada Excel tuh yang tengah itu seed nanti dia akan Uh, diniukan saja dia akan jadi sit nah dari sit tadi itulah yang dipanggil gitu mas oke siap terima kasih pak coba dulu nanti monggo yang lain Ada yang lagi yang lain? Oke. Okay. Cukup berarti ya, cukup jelas. Cukup, Pak. Okay. Cukup, Pak. Berarti tinggal dilaksanakan. Gini, karena tugasnya sudah dibagi, saya tidak ikut campur dalam pembagian siapa ngerjakan apa dan bagaimana. Ini adalah sebuah proyek besar di kelas kalian. Coba nanti saling bersilaturahmi, menanyakan dan membagikan siapa yang mengerjakan apa dan apa yang dikerjakan itu harus ditanggung jawabkan pada masing-masing. Dan sebagai passionnya sendiri masing-masing berarti di, 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 di coba tanggung jawabnya sehingga di apa konsentrasi yang penuh di sana tanggung jawab penuh maka hasilnya akan besar. Itu yang ingin saya Katakan, tapi kalau saya bagi, takutnya tidak konsen di sana, malah jadi berantakan. Jadi, silakan berbagi. Kedua, minggu depan kita sudah mulai me kan liburan, pokoknya libur ya. Masalah saya lupa itu, kalaupun libur nanti, setelah itu nanti ada pemberitahuan, Anda yang mempresentasikan, gantian, karena data visualisasi ini sebenarnya. Poinnya adalah bagaimana menyajikan data secara desktop visualisasi dan nanti akan disajikan dalam bentuk eh, apa namanya eh, data science minggu depannya anda yang presentasi mulai dari siapa yang sudah selesai dulu nanti saling melengkapi saya akan mem coba memberikan masukan supaya hasilnya lebih bagus nanti ini kan udah mau tesi semua ya, kok salah ya? Iya, Pak. Oke, sebentar ini saya matikan dulu. Ini saya berikan uh, data visualisasi tadi sebenarnya sudah saya uh, buka sebentar ya. Ada riset di data visualisasi. Jadi riset Anda jika mau ke sini paper data visualisasi. Jadi saya ketemu ada satu yang bagus tapi kok oh ini dia nih. Uh, special issue interactive big data business reset. Nah, ini ini kita bisa lihat artikel-artikelnya di sini. Nah, kalau mau fokus ke sini sekalian, bentar ya, saya bisa login nggak? Sepertinya saya masih bisa ada jatah. Kalau nggak harus kubayar. Yang diadopsi adalah jurnal ya. Jadi Anda harus mencari jurnal-jurnal kalau mau fokus ke sini. Nah, semoga masih ada. Nanti kita masuk ke sini kalau bisa. Hmm, ini sorry visualisasi. Oke, okay. big data explorer. Oke, okay. ini dia. Nah, ini adalah. Satu contoh tulisan terkait dengan big data eksplorasi visualisasi analitik uh, ini dari universitas. Kris, oh keren banget! Dia dibuat seperti ini, dua halaman. Oke, okay, sebentar, bunga tampil ya. hmm, oh, Deni menampilkan seluruh dulu, kita harus cari papernya, bukan paper ini, uh, coba di yang lain. Jadi uh, saya menunjukkan, terus kenapa kita harus belajar ini dan apa hasilnya ketika uh, kita sudah pelajari ini, apakah bisa kebawa ke tesis atau enggak. Nah makanya salah satu caranya adalah mencari paper yang terkait. Baru kita bisa mencari e, membuat sebuah tugas akhir yang bisa kita kerjakan se yang kita bisa kerjakan dan kita nanti bawa ke laporan. E, mana ya yang bisa kita lihatkan ya. Visual generatif analytics debit text coba ini jadi anda ini udah masuk ke big data big data itu ya itu data yang gede-gede yang tadi kita sampaikan di cerita e, provinsi tadi nah itu bisa nanti menghasilkan sebuah hasil yang dapat kita ceritakan untuk membuatkan sebuah meaning. Nah, seperti ini interactive visual analytical to sense making with the big text. Nah, ini cerita big text. Uh, ini adalah model dari representasi dari sense make, making loop dari text analytical. Berarti dia menggunakan hmm, text analytical ini biasanya sumbernya Twitter, Facebook dan lain-lain ya. Database-nya diekspor kemudian di custom divisualisasikan. Nah, ini data, data anda bisa dari statistik tadi atau dari menggunakan. Jadi misalnya ada permasalahan pemilu, pilkada, statistik kita di apa di data Twitter, kita di data Facebook, hoax dan lain-lain. Nanti disajikan penyajiannya per bulan, per tahun itu bisa digambarkan dalam sebuah data visualisasi. Kalau ini kayak mana dia menampilkan? Kita lihat isunya. Ini banyak matematiknya. Nah ini ini data uh, lima dokumen is cosmos under days uh, jadi lima ada dokumen yang berinteraksi katanya kan ada yang yang seperti apa nah ini dokumen-dokumen ini di divisualisasikan tapi visualisasi dalam hal ini adalah visualisasi terkait dengan visualisasi teks sehingga yang kita pelajari terkait dengan visualisasi data yang tadi yang teorinya belum masuk banget di sini Kemudian dia menunjukkan bagaimana menunjuk menampilkan data. Kemudian ini ada yang bisa lebih sederhana ya, sebentar. Sistematik review literatur big data. Eh, karena ini memang ilmu baru penyajiannya, saya malah terpikir bagaimana data visualisasi dari proses pilkada, pemilu, pilpres dan lain-lain itu dibangunkan sistemnya diinteraksikan, digambarkan secara real time gitu seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa melihat dan bisa meninjau langsung keberadaan data. Atau data-data terkait dengan COVID tadi kan sudah ada banyak membuat data, tapi bagaimana penyajian data itu per kabupaten, per desa dan lain-lain. Ini -lain. sis inventory coba ini. Ini kalau nggak ada nanti caranya ya beginilah melihat paper, membaca paper, meng-ATM-kan -meng dengan case beda. Tapi jangan lupa metodenya dipelajari, dipahami dulu. Di S2 itu memahami metodologi, memahami metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Case-nya, jika case-nya sama, berarti metodenya harus beda. Jika metodenya beda, eh, sama, berarti case-nya yang beda itu adalah sudah kontribusi asal jangan semuanya dua-duanya sama menjadi masalah itu oke okay, coba kita lihat oh belum ada saya kemarin pernah lihat yang benar-benar visualisasi disajikan jadi yang diukur adalah uh, tingkat pemahaman ah, ini session list session bar grafis kategori jadi tingkat pemahaman dan e, ini mereka terhadap membaca data-data kita. Ini data-data yang disajikan. Jadi memang dia hanya sebagai tools, tapi selepas dari itu Anda juga bisa mengukur mungkin bagaimana orang paham dengan visualisasi dan tanpa visualisasi. Nah, itu bisa dilihat. Ada riset yang menarik. Coba kita lihat bagaimana data dilakukan penyajian dengan visualisasi untuk anak SD, SMP, SMA. Dan eh, mungkin eh, SMK dan perguruan tinggi, bagaimana mereka bisa memahami itu? Apa dasarnya ST kurang bisa memahami? Kemudian SMA juga untuk pemahaman statistik visualisasi, bagaimana eh, apa namanya? Dia punya dia punya perbedaan eh, background. Apakah orang yang memang eh, senang visualisasi itu? merupakan orang-orang yang memiliki latar belakang pengetahuan sebelumnya atau bahkan yang tidak paham tentang uh, tentang suatu ilmu ketika disajikan sebuah visualisasi dia akan paham. Ini adalah riset ke depan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, tugasnya nanti dikerjakan dan saya akan buka nanti di di apa namanya di sana di LMS juga dan uh, saya tunggu di grup siapa ngerjakan apa. Kemudian saya tunggu juga nanti reportnya saya akan berikan. Oh ya sudah pernah buat report pakai LaTeX belum ya? Dia belum pakai LaTeX ya, pakai Word ya. Oke, okay. oke. Okay. Saya ada waktu nggak? Oh sudah mau Isa. Nanti uh, saya sampaikan report membuat laporan dengan LaTeX. Jadi eh, sederhananya nanti Anda buka yang namanya eh, overlip. Nih. Di slide saya ada beberapa. Ini namanya overlip, cukup dikerjakan dari sini. Anda daftar dulu, register ya. Oke, dari register misalnya ini nanti template-nya sudah ada tulislah dengan Overleaf ini dan nanti semuanya filenya jadi PDF nulisnya ini tidak segampang nulis dengan word ya dia pakai coding dan ini adalah ciri orang IT gitu nah nanti tolong cari template-nya ada di sini all template pakai template-nya tugas eh, pilih template kita nih project dulu ini pilih template, misalnya ini tugas. Template-nya ada di Portugal, apa saya lupa itu. Template itu bagan eh, apa ya? Tem eh, yang sudah disiapkan. Eh, sorry, sorry, kecepatan nih. Nah, template-nya sih saya mulai dari awal, sedikit lagi. Ini udah azan new example project nah ini homework pilih template yang ini dan direkam nih nanti silakan di, di cek lagi rekamannya uh, bukan ini templatenya ada yang bagus homework. nah ini aja nih jadi template ini, homework. Anda open template-nya. Nah, Anda bekerja dari sini. Nanti lambangnya diganti sama lambang Dharma Jaya. Nah, ini. Nah, ini ini tinggal dirubah aja. Ini rubah ini misalnya institu ini jadi IB Dharma Jaya ini dihapus, di coding ya. Nah, di compile. Maka akan jadi di sini. Kemudian ini nambah Anda di ini. Nah, di langsung dicari di, di, script -nya. Ini di script ini jadi konsep konsepnya nulis di sini, di compile jadi ini. Nanti hasilnya di di, di langsung pakai PDF dari sini. PDF. Nah, ini hasilnya. Oke. Okay. Selamat mengeksplor. Terima kasih. Sudah isa. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.